Sobat Budaya, saya Agustinus Senduro. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Kota Sekayu. Nah, Sobat Budaya, kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat. Tepatnya, sebuah jembatan yang diduga objek cagar budaya, Sobat Budaya. Nah, ingin tahu keseruannya? Yuk, ikutin saya, Sobat Budaya. Let's go! Kali ini, kita akan mengunjungi salah satu objek diduga cagar budaya yang ada di Desa Teluk, Kecamatan Lais, yaitu Jembatan Teluk atau penduduk lokal biasanya menyebutnya Jerambah Teluk. Halo Sobat Budaya. Nah, Sobat Budaya, kita sudah sampai di lokasi nih Sobat. Dan di belakang saya sudah membentang sebuah jembatan, yaitu Jembatan Teluk yang membelah Sungai Batang Hari Leko. Nah, untuk lebih dekat lagi, mari Sobat kita lihat lebih dekat ya. Let's go! Menurut informasi dari warga sekitar, Jembatan Teluk atau Jerambah Teluk ini dibangun sekitar tahun 1942 di masa pemerintahan kolonial Belanda. Jembatan Teluk menghubungkan antara Desa Teluk dengan Desa Epil. Jembatan ini memiliki arti penting bagi sejarah perjuangan Musi Banyuasin, di mana saat agresi militer Belanda, jembatan ini sempat dijadikan pos pertahanan untuk menghambat pergerakan Belanda memasuki wilayah Musi Ilir atau Kabupaten Musi Banyuasin. Di jembatan inilah Kapten Usman Bakar dan kawan-kawan membangun penghalang dengan meletakkan bongkahan getah karet warga untuk menghambat laju pasukan Belanda. Selain itu, jembatan ini sempat diledakkan, namun ledakan dinamit yang dipasang di beberapa titik tidak membuat jembatan ini roboh. Hingga akhirnya, pasukan Belanda berhasil menguasai jembatan ini dan membuat pos pertahanan. Baiklah Sobat Budaya, tepat saat ini saya berdiri, dahulu pernah dibangun dan dibuat pos penjagaan tentara Belanda. Pos ini berguna untuk menjaga kedatangan tentara Belanda dalam memasuki daerah kawasan Kabupaten Musi Banyuasin lewat jembatan teluk ini. Jembatan yang berdiri sepanjang kurang lebih 80 meter dengan lebar kurang lebih 6,5 meter melintasi Sungai Batang Hari Leko ini masih berdiri kokoh. Memiliki gaya struktur Eropa dengan bentuk melengkung dan memiliki tiang-tiang beton penyangga yang cukup kuat. Besi-besi di kiri kanan, jembatan tampak masih berfungsi dengan baik. Sobat Budaya, bisa kita lihat jembatan ini sudah tergolong tua. Namun, Sobat, jembatan ini sudah ada sejak masa penjajahan dan sampai saat ini jembatan ini masih kokoh. Saat ini, jembatan teluk masih bisa dilintasi oleh kendaraan bermotor dan mobil-mobil berukuran kecil hingga sedang. Namun, walaupun masih bisa dilintasi, saat ini lalu lintas umum dialihkan melalui arah jembatan Teluk 2, sehingga sehari-hari hanya warga sekitar yang melintasi jembatan ini. Selain itu, anak-anak dari Desa Teluk sudah terbiasa bermain, bahkan mandi dan terjun ke sungai dari jembatan ini. Biasanya, anak-anak dari Desa Teluk ini sering bermain di jembatan ini. Bahkan konon, anak-anak desa di sini itu sering menaiki jembatan ini, lalu terjun bebas ke sungai Batang Hari Leko di sini. Baiklah Sobat Budaya, demikianlah perjalanan kita dalam menyelusuri objek diduga cagar budaya, yaitu jembatan Teluk yang berada di Desa Teluk, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Harapan saya semoga jembatan ini menjadi objek cagar budaya
untuk menjadi kebanggaan Kabupaten Musi Banyuasin. Karena kenapa? Karena jembatan ini menyimpan banyak sekali sejarah, khususnya di masa-masa penjajahan kolonial Belanda. Baiklah Sobat Budaya, saya Agustinus Nduru, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam Budaya!